Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali di channel RAD Info, channel yang memberitahu semua informasi untuk kalian ya guys. Oke, hari ini gue ingin memberitahu kalian cara menampilkan sentuhan layar di smartphone Android kalian ya guys. Untuk menampilkan sentuhan layar sangat mudah sekali ya guys. Pertama-tama kita masuk dulu ke settingan ya, dan kita memilih mode pengembangnya, pilihan pengembangan seperti ini guys. Dan jika belum ada pilihan pengembang ini, kalian bisa mengaktifkannya dengan men-tap tentang ponsel. Jika belum ada, kita klik seperti itu guys ya, sebanyak 5 kali atau lebih ya, nanti akan muncul pilihan pengembang seperti ini guys. Untuk mengaktifkan layar sentuhan di HP Android, kita tinggal masuk saja ke pilihan pengembang ini guys, dan lalu kita cari ketukan, tampilan ketukan gitu. Oke, kita cari dulu ke bawah, kita slide ke bawah. Nah, tampilkan ketukan ini kalian aktifkan ya guys, dan otomatis akan muncul seperti ini tampilan sentuhan layar ya, seperti ini guys. Dimana ini berfungsi, sangat berfungsi sekali jika kita ingin membuat video tutorial di smartphone ya guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih.